Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada warga Indonesia selamat, pada warga Singapura selamat dan pada warga Malaysia selamat. Terima kasih kerana follow channel Rock and Rebel Studio. Okey, hari ini aku nak buat satu review trailer filem antarabangsa, filem keluaran Sony Pictures Entertainment. Okey, basically filem ni aku tak pasti yang bagaimana dia, tapi aku akan cuba jugalah tengok dan filem ni diarahkan oleh siapa lah, Gun, aku lupalah nama dia ni, directed by David Yarovesky dan ditulis oleh Mark Gun and Brian Gun. Okay, dan pelakon-pelakon dia aku tak pasti, tapi mungkin sangat-sangat ni. Okey, sinopsis filem ni, okey, seorang budak kecil yang terhempas ke dunia okey. Filem ni datang dibuat oleh visionary filmmaker yang buat filem Guardians of the Galaxy. Dan okay, aku bila baca sinopsis ni, aku rasakan filem ni dia lebih kurang macam beginning filem Superman, dan aku rasa ya kot. Dan kita tengoklah, kita cuba tengok dan aku cuba cari isi dia, iaitu the big questions of a trailer, dan sama-sama kita hayati apa yang aku cuba cakap. Semoga bermanfaat. So kita teruskan. Okey, tajuk filem ni adalah Brightburn. Okey, Brightburn. Okey. Pada awalnya filem ni dia terus attack di mana seorang wanita dan seorang budak kecil, dan kemudian ada seorang lelaki dengan baju oren cuba melarikan diri, bukan melarikan, dia tengah mengensot daripada seseorang dan kita boleh lihat perempuan tadi yang awal tadi tu lari masuk bilik. Kemudian kita boleh lihat di sebuah shot, wide shot, satu ladang dan kita boleh lihat ladang tu, ladang gandum kot, rumah yang ni biasanya dia di negara orang putih ni ladang-ladang ni sangat besar dan dia diterbitkan oleh James Gunn. Okey. Yang kita boleh lihat gandum tadi tu, mata tadi tu, dan perempuan tadi tu bersama anak dia kot ni. Mereka saling sayang menyayangi. Dan budak tadi tu mungkin watak utama. Yang kita boleh lihat mak dia melihat anak dia pergi ke sekolah, dia hantar ke sekolah. Dan anak dia ni agak nerd dia suka melukis dan dia suka buat logo. Okay, visionary director of Guardians of the Galaxy yang saya cakap tadi. Dan kemudian kita boleh lihat sepasang suami isteri dalam bilik seperti kemudian ada gangguan electrical. Okay, kemudian kita boleh lihat ada comet heli melintas ladang mereka dan satu gempa bumi berlaku dan lelaki bini tadi terus cuba jejak apa yang berlaku dan bini dia, lelaki dia dan bini dia menampaknya ada seorang budak. Weh, yelah kot, cerita ni mungkin cerita Superman kot, Brightburn ni. Okey kan, biji lah dia punya struktur dia tu, komet jatuh kat ladang kan, dan ada baby kan. Dan sekarang ni perempuan tadi tu yang mak dia tu rasa macam terganggu ada budak kecil lari-lari dekat cadar-cadar yang digantung ni waktu malam cadar malam-malam. Dan mak dia tadi tu sedang terkejut melihat something dan husband dia marah dan tidak mengaku yang itu adalah anak dia. Dan kita boleh lihat budak tadi tu cuba membuka sesuatu daripada bangsal dan bapak dia, budak tadi tu ialah dia ada super power, dia kuat dia gigit garpu tu boleh bengkok-bengkok. Dan budak ni special lah, dia agak special sikit.
kan, dan mungkin dia adalah Superman kot. Dan kita boleh lihat, okey, sekarang ni ada agak sikit thriller, kita boleh lihat budak tu di atas tidak boleh terbang dan ada kit tu warna merah kan, cuba mengganggu somebody yang sedang, maka bapak dia kot tadi tu kan, tapi bapak dia tadi bukan bapak dia kan. Dan kemudian kita boleh lihat di macam satu klinik tu, hospital tu kan, dia ada lukis tadi tu dekat apa, dekat cermin hospital tadi, dan mak dia di rumah kan, diganggu kan. Okey, dan kita boleh lihat senapang patah mungkin bapak dia, dan mak dia dapat melihat lukisan eh. Dan okey, aku rasakan anak dia ni adalah versi Superman yang jahat. Ha, versi Superman yang jahat. Aku pernah ada beli dulu masa aku di Singapura, waktu aku bersekolah rendah di sana. Aku ada beberapa komik eh. Sayangnya komik-komik aku tu ibu aku, mak aku dah bagi ke apa orang yang beli khabar sebab lama tu. Jadi apa yang aku kumpul dari kecil sampai aku remaja hilang begitu saja. Tapi mungkin ada yang lebih baik kot yang Allah cuba berikan, insyaAllah. Tapi aku ada baca dulu, tapi aku tak ingat tajuk dia apa. Tapi Bad Superman lah, cerita pasal Superman yang jahat. Dan budak ni mungkin adalah version Superman yang jahat itu. Dan tajuk filem ni adalah Brightburn. Dan dia pun ada power mata kan, macam laser tu kan. Dan dia sedang mengejar seorang perempuan di klinik tadi. Yes, dan dia menyerang perempuan tu. Ending keluar title Brightburn. Okay, so basically filem trailer bagi Brightburn ni ada around like 4 ataupun 5 big questions yang disampaikan dalam penceritaan trailer. Dan ini adalah satu trailer yang sangat baik kerana setiap shot ataupun scene yang cuba dipaparkan tu, dia ada bagi satu question, dia bagi satu question, dia ada bagi satu question. Dan itu yang kita sebagai pembikin filem perlu ada bila kita buat trailer. Dan setakat kita buat trailer, kita tak memberi sesuatu kepada penonton. Kita nak menarik penonton pergi ke panggung. Jadi filem Brightburn ni ada satu contoh yang baik. Dan aku agak terkejut bila dapati yang filem Brightburn ni adalah filem versi Superman jahat. Okey, itu yang aku boleh cakapkan. Dan aku tak tahu dia keluar bila. Dia akan keluar pada Memorial Day. Memorial Day ni bila lah. So aku rasa aku kena tengok filem ni buat sikit analisa tentang tarah ni. Rezeki dikatakan yang arah kita ada sampai ke masa. Dan aku tak ada pun nak cakap, aku rasa teruja sangat kerana ada pembikin filem yang membikin filem side, yang ada side of superhero. Dan itu sangat baik lah, Brightburn eh. Korang kena go and look Brightburn. So daripada tarikh aku buat trailer ni, aku boleh dapati di YouTube sudah ada official trailer nombor 2. Jadi aku tak nak aku tengok Brightburn yang official trailer sebab punya aku tu bikin itu power. Okay, so yang part 2 tu aku tak tengok sahaja. So akhir kata, macam biasa, korang kalau suka dengan review trailer aku ni, harap-harapnya korang bolehlah subscribe dan klik like. Jangan klik dislike. Dan korang juga boleh share pendapat-pendapat korang di dalam ruangan komen. Dan seperti biasa aku cakap, korang komenlah benda yang baik. Okey, dan akhir sekali, jangan lupa share dan klik notification bell supaya korang dapat kemas kini dari Rogue and Rebel Studio dan aku. So, akhir kata, salut! Opera juga!